Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kreator, YouTuber pemula yang baik hati. Motivasi hari ini. So yourself. Pernah ke pasar kan? Pasar itu tempat pertemuan penjual dan pembeli. Di pasar itu terjadi berbagai dan beragam transaksi jual beli. Yang dijajakan di pasar bermacam-macam. Buah, ikan, sayuran, pakaian, obat, dan banyak lainnya. Itulah pasar. Pasar adalah tempat pertemuan dan transaksi jual beli. Sama seperti YouTube. YouTube adalah tempat kita melakukan jual diri. Bukan jual diri, maksudnya menunjukkan diri kita, menampilkan diri kita, entah itu menampilkan kreativitas, hobi, ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan lainnya. Itulah YouTube. YouTube tempat kita berbagi. YouTube tempat kita bertransaksi konten dan konten-konten yang kreatif. Di YouTube juga setiap kita bisa menampilkan sesuatu, entah itu hobi, kreativitas, ilmu pengetahuan, kegiatan-kegiatan rutinitas, bahkan ada yang ekstrim, kadang-kadang menunjukkan eksperimen yang membahayakan, kadang-kadang juga ada yang menampilkan sesuatu hal yang di luar nalar kita, seperti tampilan-tampilan yang membuat orang lain penasaran. Itulah YouTube. Dan sebagai konten kreator, mari kita terus belajar di YouTube, menunjukkan siapa dan seperti apa semangat kita membangun channel yang kita bangun, yang kita banggakan. Konten kreator, YouTuber pemula yang baik hati, di dalam membangun channel YouTube ada hal-hal penting yang gak harus kita kesampingkan, seperti hal-hal yang terlarang oleh YouTube, hal-hal yang merugikan orang lain, dan segala sesuatu yang berbau ataupun berisikan konten-konten yang memang terlarang. Olehnya dalam membangun channel perlu mempertimbangkan, memperhatikan lagi isi konten yang akan kita tampilkan. Menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya, sesederhana apapun itu, asalkan tidak menyalahi aturan YouTube, asalkan bisa diambil
inspirasi, bisa diambil ilmu oleh yang lainnya, itu sudah merupakan konten kreator yang baik. Banyak hal-hal yang bisa kita tampilkan di channel YouTube kita. Dengan mempertimbangkan hal-hal tadi, agar channel kita terus berkembang, tampilkan yang menarik, berbeda dengan yang lainnya. Bisa kreativitas dalam memainkan alat musik, mengolah vokal, menampilkan hobi, eksperimen-eksperimen, kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang belum pernah didatangi, ataupun pengetahuan-pengetahuan baru, penemuan-penemuan baru, tampilkan yang berbeda, tampilkan sekemampuan kita, sekreativitas kita. Demikian konten kreator. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman bahan untuk cuap-cuapnya spontanitas, jadi terbatas sampai di sini. Kesimpulannya adalah, menjadi konten kreator, tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu menyontek ataupun menyamakan isi atau sebagian isi dari konten di channel kita. Terus berkarya, tidak perlu takut, bersemangat terus membangun channel, terus berkarya, berikan yang terbaik, berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan-kebaikan, sampaikan sesuatu yang baik, jadilah yang terbaik. Konten kreator, YouTuber, pemula yang baik hati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.